永春、葉文。Jangan ngeblocking. Terang. Eh. Ya. Terekam kan? Benar mulai. Jadi kemarin itu di komen itu kita ada yang nanya. Katanya pukulan Wing Chun itu kalau enggak dikokang itu enggak akan kencang. Ya. Nah, maksudnya tarik gitu. Iya. Nah, saya mau jelasin. Kemarin sih sebenarnya di live sama Mas Anton saya udah jelasin nih. Sebenarnya antara dikokang dan tidak dikokang memang terdapat perbedaan. Ya. Tapi memang di Wing Chun itu di desain memang kita tidak kokang. Kita pakai jarak. Kita sudah membentuk jarak dulu di sana. Ya, saya selalu bilang setengah langkah kita itu lebih awal. Jadi bukan pukul itu dari belakang. Nah, sekarang kita bedain antara pukulan dikokang sama pukulan yang enggak dikokang. Nah, kebetulan saya ditemani sama Mas Mario. Jadi biar Mas Mario yang melakukan pukulan dikokang. Nah, dan di sana ada Mas Brian yang nanti nyoba feel, ya, nyoba feel perbedaan antara dikokang sama enggak dikokang, ya. Dan nanti sambil teman-teman juga lihat efeknya seperti apa. Oke, paham ya? Oke, nah, jadi saya mau kamu nanti ini tempel dulu ya, begini tempelnya. Nah, tempelnya begini dulu. Ini kamu gimana begini? Pertama kamu pukulnya pukul aja sekencang mungkin, ya, sekencang mungkin. Kamu mau dari sini boleh, mau dari sini boleh. Pokoknya pukul. Paham? Sorry ya Mas Brian, kamu dijadikan kelinci percobaan. Ayo Mas. Ayo. Dan melenceng. Itu dikokang ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada jarak. Oke. Nah sekarang kalau kita tidak kokang, kita mukul kelinci itu adalah selalu di depan dada. Ya, seperti yang di komen itu kan selalu di depan dada begini. Jadi kita pas mukul itu dari sini ke sana tanpa harus ditarik. Ya. Dari sini saya akan memukul. Langsung seperti ini. Oke. Okay? Itu tidak dikokang. Ya, sekali lagi dari sini saya mukul. Itu tidak dikokang. Ya, beda dengan yang tadi. Nah, perbedaannya di mana? Orang yang belajar Wing Chun otomatis belajar yang namanya muscle memory. Di mana muscle memory itu dituntut untuk mengeksploit tenaga dari jarak yang pendek. Karena ini udah jalan setengah. Kenapa saya sebut jalan setengah? Jadi kalau misalkan, ya, tadi kamu mukul di mana posisi awalnya? Posisi awalnya gini apa? Gini. Oke. Dia posisi awal begini. Saya posisi awal di sini.
Jadi kalau misalkan 1, 2, 3 yang pukul barengan, saya yang akan nyusul duluan lagi. Oke, 1, 2, 3 terus kamu pukul. Oke, okay. Ya, 1, 2, 3 saya nyampe duluan. Makanya saya sebut itu langkahnya lebih awal, setengah langkah lebih awal. Beda kalau misalkan kamu pukul ya, ini ya. Kita pukul kesini lah. Oke. Okay. Beda kalau misalkan saya dari sini. Enggak, kamu dari sini. Iya. Pukul sini ya. Ya, sini ya. Kena tuh ya. Beda kalau dari sini, misalkan saya mau mukul, saya tarik dulu. Saya hitung ya. 1 2 3. Pasti dia duluan. Iya. Itu kalau misalkan saya mau mukul di pokok. Efeknya memang kenceng, seperti yang tadi. Walaupun badan dia enggak bergeming, tapi kalau itu tidak ada ini, itu tetap sakit. Ya, apalagi pada saat dipukul arahnya ke sana, itu pasti tetap efeknya ada. Ya. Cuman yang saya jelaskan adalah antara dikokang sama tidak itu seperti dua buah mobil. Yang satu top speed, yang satu top. Top itu tarikan. Torsi. Nah, antara top speed sama torsi itu tidak ada satu mobil yang dua-duanya punya. Otomatis salah satu. Di game-game racing pun pasti salah satu. Ya, saya nggak ngomongin handling, saya ngomongin torsi sama top speed. Seperti yang kita ketahui, orang mobil yang punya top speednya tinggi, otomatis laju startnya dia akan sedikit lebih lambat ketimbang yang torsinya lebih tinggi. Tetapi mobil yang torsinya lebih tinggi itu tidak bisa mencapai top speed dalam waktu panjang, ya, dalam waktu panjang. Jadi kalau misalkan di drag race kita pakai yang mobilnya top speed. Kalau jarak drag race-nya panjang, ya nggak bisa pakai mobil yang topnya torsinya tinggi. Tetapi kalau mobilnya jalannya itu berlikaliku, kita nggak bisa pakai mobil yang top speed, tapi kita pakai mobil yang torsinya bagus. Karena setiap kali dia belok, dia harus bisa mencapai kecepatan maksimum dalam beberapa detik untuk ganti ganti gigi. Ya, jadi bedanya itu. Jadi dibuat enak nyaman yang mana? Kalau di Wing Chun ya nyamannya di sini karena kita close combat, ya kan? Tapi kalau misalnya dari sini kita memang ada jarak, tapi bukan di kota. Kita tidak memukul dengan seperti ini, ya. Tetapi kita mukul tetap dari sini, cuma dibantu sama makan. Ya, tapi basicnya kalau misalkan jaraknya segini, startnya memang dari sini. Nah, cuma bedanya kalau di Wing Chun, teman-teman dilatih dulu gimana caranya memaksimalkan ledakan pukulan pada jarak yang pendek. Ini bisa dibilang pukulan 6 inch lah ya, pukulan 6 inch. Ya, tanpa harus dipokang seperti itu. Nah, itu butuh latihan. Orang-orang yang melatih pukulan-pukulan pendek itu akan membentuk muscle memorinya pukulan pendek, ya. Karena pukulan pendek itu tidak akan diprediksi, ya. Kalau misalkan ya dari jarak segini, saya mukul di jarak segini. Kalau saya pukul begini, otomatis respon yang dilakukan sama Mas Brian itu seperti apa? Kalau misalkan saya begini, mundur dong, ya. Jadi misalnya saya memukul, saya udah begini, dia pasti muncul. Ya, artinya sudah terlihat bahwa akan ada serangan. Tapi pada saat saya seperti ini, dia nggak akan sempat untuk bereaksi. Nah, yang saya pukul adalah jarak dari sini ke sana itu beda dengan saya membuat begini atau saya begini, itu beda. Tapi jarak dari sini ke sana itu cepat aja. Ya, dalam kondisi tangan saya enggak tegang,
nggak bereaksi, nggak ada ancang-ancang, saya langsung ke sana. Nah, sedangkan di Wushu sendiri kita mengenal namanya pukulan beruntun. Kalau pukulan beruntun kita tidak melakukan seperti ini. Nah, itu tidak ada pukulan beruntun, tapi kita melakukan pukulan beruntun dari setengah jalan yang tadi saya bilang. Ya bayangkan kalau misalkan satu pukulan kayak tadi, pukulan kayak gitu, bisa dibilang, bisa dibayangkan seperti itu lah ya. Ini kan masih pakai Pancing pack. Kalau nggak ada ini, nyampe rumah sakit. Tukang urut. Mike aja nggak patah tulang kan? Siap. Aman. Jadi bedanya itu ya, buat siapa tuh kemarin ada nanya di saya tentang pukulan, kalau pukulan nggak dikokang itu nggak kenceng. Nah, saya jelaskan seperti ini ya, bukan berarti mobil top speed itu jelek, saya nggak bilang begitu. Jadi bukan berarti pukulan dikokang itu nggak bagus, tapi dikondisikan. Kalau di Wing Chun memang kita melatih pukulan-pukulan yang tidak dikokang ya, jadi kita geraknya adalah mobil-mobil yang torsinya tinggi. Jadi dalam jarak pendek kita harus bisa mencapai kecepatan maksimal, baru ganti gigi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang.